Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan berita kali ini masih menyoroti kesedihan Ayu Ting Ting yang sepertinya tak usai-usai nih pemirsa. Bagaimana tidak, bahwa kehidupan Ayu Ting Ting selalu diusik oleh kehadiran sang mantan, yaitu Angie Baskoro, yang baru-baru ini muncul di media dan mengatakan kangen dengan sosok anak tercintanya, yaitu Bilqis Humairah Raza. Tentu saja itu menjadi bumerang bagi Ayu Ting Ting, karena memang kehadiran Angie sudah tidak dibutuhkan lagi dikarenakan sudah banyak luka yang digoreskan oleh Angie di hati Ayu Ting Ting. Dan sudah jelas Ayu Ting Ting pernah mengatakan di depan semua media bahwa jika ingin menjadi laki-laki yang gentleman, datang sendiri dan langsung menemui Ayu Ting Ting serta keluarga di kediamannya. Namun jika memang semua terbatasi, Ayu dan juga timnya kerja di mana-mana dan bisa terpantau di media, bisa langsung menemui Ayu dengan seksama dan ngobrol nih empat mata. Namun Angie tidak pernah melakukan itu, hanya berkoar-koar di media sosial. Hingga saat ini Ayu Ting Ting selalu dan selalu disoroti oleh banyak media, terutama sekarang KPAI menyorot tingkah Ayu Ting Ting yang katanya menolak kehadiran Angie dan melarang Angie untuk bertemu dengan sang anak tercintanya. Jelas-jelas ini menjadi buah bibir, dan khawatirnya Ayu Ting Ting akan menjadi cemoohan lagi para netizen. Namun Ayu Ting Ting dan juga hatinya sudah terbuat dari baja nih, jadi semuanya akan dihempas oleh Ayu Ting Ting karena laki-laki yang ada sekarang dulu pernah menyakiti hati Ayu Ting Ting. Dan di segmen ini Ayu Ting Ting mengatakan jangan coba-coba menguak masa lalu. Jika tidak ingin sesuatu yang disembunyikan selama ini akan dibongkar. Wah, apa ya itu? Semoga yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan juga Bilqis Humairah Razak. Semoga ke depan Ayu dan juga Bilqis bisa bahagia. Untuk Angie Baskoro, semoga ke depan bisa insaf ya. Jika memang Angie sangat menyayangi sang anak dan juga Ayu Ting Ting, datang sendiri ke kediamannya dan bicara langsung dengan keluarganya. Untuk KPAI Pusat, tolong dong ya, jangan ngurusin Ayu Ting Ting nih, masih banyak pekerjaan lain yang pastinya sudah ditunggu-tunggu nih oleh semuanya. Terutama di sini ada curhatan seorang bocah nih, pria tampan yang katanya ngechat ibu dan juga ayahnya tak pernah dibalas. Menurut Mimin, KPAI enaknya nih ya nolongin pemuda tampan ini nih, yang memang nih sudah berusaha dengan sekuat tenaga menghubungi ibu dan juga ayahnya namun selalu ditolak. Kalau untuk Ayu Ting Ting, Ayu sudah hidup bahagia ya dengan keluarganya, bahkan bisa memboyong semua keluarganya ke luar negeri untuk jalan-jalan, bahkan bisa memberangkatkan keluarga dan juga keponakannya umroh. Jadi tidak usah dikhawatirkan lagi nih KPAI ya. KPAI hanya biasa memantau saja. Dan kalau untuk tugas lebih baik nih ya, lebih terhormat nih, bisa membantu pria yang satu ini, adik yang satu ini yang sedang mencari kebenaran apakah ia adalah anaknya atau bukan. Semoga KPAI bisa melihat video ini dan bisa langsung merealisasikan nih ya, dan bisa menolong sang pemuda. Bagi sahabat semua yang penasaran seperti apa nih curhatan abang yang satu ini, Mimin akan memberikannya untuk sahabat semua di rumah. Semoga sahabat semua bisa selalu dalam lindungan Allah SWT, dan semoga adik tampan ini bisa benar-benar bertemu dengan keluarga tercintanya.
Oke, sahabat, perjumpaan kita sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi nanti ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepastian, aku anaknya apa bukan? Kali ini kita bukan mau untuk yang kedua kalinya. Oke, kedua kalinya. Kayak alangku ngomong, nanya anak mau, oke? Ditolak, sudah ditolak lagi, kita langsung cek aja ya. Karena dokternya gak diangkat, jadi kita main video aja, oke? Ma, ini parah, Ma. Ini anak mama yang mama tinggalkan dari umur 3 bulan. Masa mama lupa sih sama Karel? Karel loh, Mama Karel Aditya Syaputra, anak kandung mama. Ini ditengok ya, ini jaritnya. Centang biru. Ini dilihat. Masa sih langsung lupain. Karel kangen mama. Mungkin suatu saat mama bisa jumpain Karel kalau misalnya mama ada waktu dan masih mau jumpain Karel. Diblokir. Ini profil ya. Oke, kita pakai WA yang baru. Karena aku udah nyiapin 2 kartu baru beli sih. Ya, ke WA satu aja Karel, satu pakai WA biasa, satu pakai WA GB. Kasihin balik. Oke. Ini aku pakai WA baru. Oke, ini pakai WA bisnis. Nah, kok mesti diblok, Ma? Aku yang pertama Karel. Karel gak pernah minta apa-apa sama mama. Karel cuma pingin mama anggap Karel aja anak mama. Cukup mah, gak lebih. Tapi kalau misalnya ini mama blok, ini gak mama balas, berarti udah ya mah, ternyata benar aku dilupain dari muka bumi ini. Ternyata kak sosok diriku hanya menjadi pengganggu dalam hidup mama. Kirim balik nih. Aku udah sih ya. Jadi kita tunggu balasannya. Kalau misalnya di blok, oke, fine. Cuman ya tau kita lagi didengarkan. Cuman ya lagi diblokir ini. Acuma. Nice. Diblokir lagi. Ternyata nelpon mama itu seperti nelpon penipu ya guys ya. Ngechat diblokir. Aku cuma butuh kepastian, aku anaknya apa bukan? Akun pertama Karel hilang. Semua kenangan ada di situ. Followersnya udah mau 0,5 M. Ngechat mama nggak diangkat, diblokir 2 nomor, terus-terusan diblokir. Yang bilang ini settingan apa gimana, yang mungkin suatu saat nanti Karel bisa langsung ketemu mama, cuma Karel gak tahu rumah mama di mana, Karel gak tahu di mana lokasi mama. Oke, okay. Dibilang kayak gitu terserah kalian, itu hak kalian misalnya merespon kurang sopan gini, tapi Karel udah kalian lihat dong dulu aja terus sama mama. Buat mama saya terus ya ma, anak mama di sini Karel Aditya Syaputra ma. Aku cuma butuh kepastian, aku anaknya apa bukan? Kali ini kita mau ke mama untuk yang kedua kalinya. Oke, kedua kalinya. Kayak langsung ngomong, nanya anak mau, oke? Ditolak lagi. Kita langsung cek aja ya. Karena dokternya gak diangkat, jadi kita main video aja, oke? Ma, ini parah, Ma. Ini anak mama yang mama tinggalkan dari umur 3 bulan. Masa mama lupa sih sama Karel? Karel loh, Mama Karel Aditya Syaputra, anak kandung mama. Ini ditengok ya, ini jaritnya. Centang biru. Ini dilihat. Masa sih langsung lupain. Karel kangen mama. Mungkin suatu saat mama bisa jumpain Karel kalau misalnya mama ada waktu dan masih mau jumpain Karel.
diblokir. Blokir. Nggak ada profil ya? Oke, kita pakai WA yang baru. Karena aku udah nyiapin 2 kartu baru beli sih. Ya, ke WA 1 aja parah, 1 pakai WA biasa, 1 pakai WA GB. Kasih VN balik, ya kita VN balik. Kasih VN.